Panduan Solat untuk Pesakit. Satu perkara yang amat penting yang perlu kita ambil peringatan, solatlah dalam apa jua keadaan sekalipun, walaupun dalam keadaan sakit. Sebab itu Nabi SAW bersabda, solatlah kamu dalam keadaan berdiri. Sekira kamu tidak mampu berdiri, solatlah dalam keadaan duduk. Sekiranya tidak mampu solat dalam keadaan duduk, solatlah dalam keadaan berbaring. Hadis riwayat Bukhari. Bagi memudahkan pesakit menjalankan kewajipan bersolat, jangan risau. Pihak hospital sebenarnya menyediakan kemudahan-kemudahan asas berdasarkan permintaan. Sebagai contoh, keperluan bersuci, peralatan solat, khidmat rundingan daripada kaki tangan terlatih, kemudahan surau, termasuk juga jam azan yang menandakan masuknya waktu solat. Pesakit yang mampu solat berdiri dan mampu rokok tetapi tidak mampu sujud seperti biasa. Pesakit yang mampu berdiri untuk menunaikan solat fardu dikehendaki untuk memulakan solat dalam keadaan berdiri. Sekiranya ketika ia sedang solat, ia tidak mampu untuk berdiri, maka ketika itulah baru ia diizinkan untuk duduk. Kena ingat sekali lagi, sesiapa pun yang mampu untuk berdiri, hendaklah ia memulakan solat dalam keadaan berdiri. Berniat dan takbiratul ihram. Mulakan solat seperti biasa dengan berniat takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah dalam keadaan berdiri. Rokok. Kemudian rokok dengan menundukkan badan sehingga dua tapak tangan boleh mencapai kedua-dua lutut. Iktidal. Seterusnya, iktidal dengan berdiri tegak. Sujud dan duduk antara dua sujud. Setelah itu, duduk di atas kerusi dan sujud dengan menundukkan badan serta menghampirkan dahi semampunya ke tempat sujud. Kemudian duduk antara dua sujud. Ulang perbuatan yang sama sehingga sempurna solat. Duduk tasyahud. Untuk rakaat kedua dan rakaat akhir, lakukan duduk tasyahud. Dan akhiri solat dengan salam. Pesakit yang mampu solat berdiri tetapi tidak mampu rokok dan sujud seperti biasa. Berniat dan takbiratul ihram. Mulakan solat seperti biasa dengan berniat takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah dalam keadaan berdiri. Rokok. Kemudian rokok mengikut kemampuan. Iktidal. Seterusnya iktidal dengan berdiri tegak. Sujud dan duduk antara dua sujud. Setelah itu, duduk di atas kerusi dan sujud dengan menundukkan badan serta menghampirkan dahi semampunya ke tempat sujud. Kemudian duduk antara dua sujud. Ulang perbuatan yang sama sehingga sempurna solat. Duduk tasyahud. Untuk rakaat kedua dan rakaat akhir, lakukan duduk tasyahud.
dan akhiri solat dengan salam.